Saudara-saudara, sambil tetap mengingat bahwa anugerah Allah yang memberi kehidupan itu mengajak kita untuk menghidupi kebenaran dan kebaikan. Karena itu, saudara-saudara, mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.